Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian indah dalam nuansa indah. Majelis nan indah karena kita sebut nama Allah yang Maha Indah dan kekasihnya yang indah dan kita bersama dalam keagungan dan keindahan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-iffah adalah salah satu sifat yang seyogianya dimiliki oleh perempuan salehah. Wanita salehah menjaga diri untuk tidak meminta, menjaga diri untuk tidak banyak bercakap, menjaga diri untuk tidak bersosialisasi ke sana dan ke sini. Inilah yang telah dikendaki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Iffah. Al, -ifah, al -ifah. Jadi ketika kita melihat ada perempuan tarim saking ifahnya kepada agama, rupa-rupanya susu anaknya habis. Kemudian beras atau gandum atau korma habis. Saking ifahnya nggak mau berkata kepada suami. Kalau dalam istilah kita, bang, Nasi habis, bang. Bang susu habis, bang. Bang lau habis, Nggak mau berbicara kepada suaminya. Kenapa takut durhaka? Akhirnya plastik susu yang sudah habis ditaruh di meja. Kemudian tempat, kalau kita lihat pendaringan tempatnya roti atau tempatnya nasi atau tempatnya beras atau gandum korma yang sudah kosong akhirnya ditaruh di depan. Tujuannya apa? Agar suami melihat. Ketika suami pulang haji atau pulang kerja dan sebagainya, melihat pendaringan kosong, oh iya pendaringan sudah kosong. Saking ifahnya. Allahu Akbar. Alangkah indah kita mempunyai istri yang model seperti itu jamaah sekalian. Amin. Jadi ini ifah yang harus menjadi kekuatan besar dalam kehidupan nyata dalam berumah tangga kita. Jadi Al-Habib, بن يحيى مولده دويلة فإن شاء الله سيتكلم معنا عن مسألة العفة للمرأة الصالحة وإليه فليتفضل مأجورا الحمد لله الذي أكرمنا بشريعة نقية طاهرة وضحت لنا الإسلام والإيمان ونصلي ونسلم على Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sara, ala nahji ila yawmuddin Amma ba'd Allah subhanahu wa ta'ala Karramal mar'ata wa rafa'a sya'naha wa makanataha Berkata setelah memuji kepada Allah dan bersalat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di sini beliau mengungkapkan betapa Allah, betapa Rasulullah mengangkat kepribadian perempuan dan bahkan mengangkat jauh lebih tinggi lagi dalam artian kita emansipasi wanita dalam maksud mengikuti syariat. Jalalah jauhara, ليست سهلة التناول لكل شخص. Yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan wanita salihah itu bagaikan mutiara yang tidak sembarang orang menyentuhnya. Illa بالضوابط الذي جاء بها الإسلام. Kecuali yang diperbolehkan oleh Syariat Islam untuk menyentuh wanita salihah. <tuh> Allahumma wa al-umma as-sabiqah, kau yang pada hal salihin di hikmat. Umat-umat terdahulu mereka salih, sangat baik dalam menjaga rasa cinta dan kasih sayangnya. Itu terfakarnak legisat sayyidina Musa yang Allah di al ketika kita merenung kisah sayyidina Musa alaihissalatu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam al -Quran al Karim ma ma ketika berada di air Madian namanya, jاء, umma yaskul. Kemudian beliau datang, beliau menjumpai ada seorang perempuan lagi mengambil air wajada imra'atan Kemudian beliau menjumpai ada dua perempuan tersebut atau wanita tersebut menjauh. Fala Mereka tidak mau mengambil air untuk berdempet-dempetan dengan kaum laki-laki. Kanu yang ila an Lebih baik mereka menunggu sampai kaum laki-laki seluruhnya selesai, baru mereka mengambil air dari sumur madian tersebut la <tuk> hatta <tangan> Kemudian tidak mengambil air sebelum tampil wanita tersebut. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Musa <tuk tangan> Apa sebab mereka melakukan seperti itu? Wa abuna Mereka perempuan tersebut lantaran kenapa mau ngambil air di sumur Madian karena memang kedua orang tuanya itu orang tuanya itu sudah sepuh yakni malana rajul fi hada kami tidak mempunyai keluarga laki-laki. Fa -laki. Kemudian Nabi Allah Musa mengambilkan air buat mereka. Wa tawalla ala dhil faqala inni lima anzalta ilayya min khair faqir. Kemudian akhirnya beliau berdoa, "Ya Allah ya Tuhanku terhadap apa yang Engkau turunkan kepadaku" Maka sesungguhnya aku maha butuh ya Allah. Aku butuh kepada engkau ya Allah. Tumma kala Allah subhanahu wa ta'ala huwa nahu huwana al-maqsud min Dan di sini lihat apa yang disebutkan tujuan dari ucapan ini. Fajat ihdahuma temshi ala stihya. Yang kedua, wanita tersebut berjalan dengan rasa malu. Allah wasafaha ba'anna temshi ala stihya. Bahkan Allah mensifatkan dua wanita tersebut dengan mempunyai rasa malu yang sangat tinggi. Hal hadza raf' li sya'naha am tanqis fi sya'naha? Apakah dengan lantaran perempuan atau wanita ini mempunyai rasa malu tinggi derajatnya atau turun derajatnya? Allah lam yusif al-libs bal wasaf shay aqal min al-libs wa huwa al, şey al tariqat al-mashy. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan dalam firman-Nya bukan Dari segi fashion, tetapi yang Allah ungkapkan di sini dalam ilustrasinya di sini adalah bagaimana cara berjalannya, Aha, perjalanannya penuh dengan kelembutan, dengan punya rasa malu yang tinggi. Dan jangan pukul mereka, di muka-muka mereka, lantaran mereka memperlihatkan hiasan mereka. يمشون حتى يظهر شيء من الزينة. kemudian ada perempuan-perempuan jalan sampai memperlihatkan oh apa namanya uh, 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 apa hiasan-hiasan yang dimiliki. أما الآن في وضعنا الزينة الحجاب هو زينة بدل أن يكفي الزينة بل هو الحجاب زين. bahkan kita berbicara بahkan sebagian hijab itu bisa jadi itu adalah hiasan. نريد الآن شيء يغطي هذه الزينة. kita mau untuk menutup هيازان هيازان tersebut. والرسول صلى الله الله سبحانه وتعالى ذكر حالات في النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى menyebutkan keadaan-keadaan النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بيت النبوة. ketika melihat, memandang, membaca rumahnya kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adab ma'an nubuwah dan adab yang disertai dengan kenabian Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi hatta yu'dhan lakum wahai orang-orang beriman dalam firman Allah Subhanahu wa taala jangan kalian masuk ke rumah Nabi Muhammad sebelum diizinkan sebelum diizinkan buat kalian ثم سار وذكر الآداب موليًا ولا مستأنس لحديث بركته dengan berbagai macam adab-adab yang ada. dan jangan berbanyak kalam buat kaum perempuan. ان ذلك كان يؤذي النبي. Karena kalau misalnya banyak berpanjang kalam di sisi rumah Rasulullah itu menyakiti baginda Rasulullah. ثم استمر بالآيات وقال ولا تسألهن واسألهن من وراء حجاب Dan sampai ayat tersebut sampai berketurusan dan mintalah atau berkatalah kepada mereka di sini dalam firman-Nya dari belakang hijab. Ketika itu mulai ada hijab sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hajat dengan perempuan-perempuan dari belakang hijab. Allah Subhanahu wa taala Sahabah. Allah mengungkapkan kepada Rasulullah tentang betapa mereka para sahabat adabum ma'an nabi wa agar menjalankan mereka sahabat tabiin dan semuanya untuk umat kita betapa harus beradab kepada nabi dan istri-istri nabi fagal was'aluhunna fas'aluhunna min wara hijab Allah berfirman mintalah kepada wanita-wanita yang ada dari belakang hijab min haula min wara hijab nabi Siapa mereka? Apakah mereka istri-istrinya Nabi? At-har iz-zawjat. Se-murni, se-bersih-bersihnya istri. istrinya nabi A'thar har iz se murni se bersih bersihnya istri wa indas sahabat yang at-har al khalq ba'da nabina Muhammad. Ya, itu adalah istri-istri Nabi Muhammad dan istri-istri mereka para sahabat. Apakah ada yang lebih suci daripada mereka? Tumma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha nas'alimun nuda'u warah hijab. Kita lihat betapa Allah mem menggunakan kata-kata hijab dan kenapa harus ada hijab di sini? Dalika atharu liqulubikum liqulubihinna liqulubikum wa qulubihinna. Yang demikian itu lebih suci untuk hati kalian dan untuk hati-hati mereka. Athar limadha? Yani athar liqulubikum wa qulubihinna hatta zawjat nabi Lebih suci yang demikian untuk hati kami kalian Walaupun itu adalah istri nabi جو, جو lebih suci. لأنه إذا كان بحجاب سيكون ستبتعد الطهارة nah, من تفكروا أن الله سبحانه وتعالى تفكروا الله هذا الخطاب يخاطب مع زوجات النبي هو نساء آخرات Betapa khitab Allah kepada nabi Dan kepada mereka sahabat Dan kepada mereka perempuan-perempuan Atau wanita-wanita yang ada ف... Bagaimana keadaan kita Yang kita adalah orang-orang yang sangat lemah Apakah kita bakal berkata Bahwa hati kita adalah suci Wallah yaqul يقول... لزوجات النبي, لا إليهم بحجاب, أطهر وقلوبهن. yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan menegaskan tentang istri-istri Nabi jangan kalian pandang kepada mereka kecuali lewat hijab padahal mereka suci orang-orang yang paling suci enggak enggak dikatakan bahwa engkau lebih suci dari sahabat tidak Wakan Sayyidina Umar bin Khattab Yaqul berkata sampai Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata kepada wanita-wanita yang ada pakai hijab. قبل أن تنزل هذه الآية. sebelum turunnya ayat ini. فكان تقول له يقول له زوجات النبي كيف نحتجب وينزل علينا القرآن الواحد ينزل كل يوم إيش نحتاج بالحجاب يعني نحن <applause> ما بيأثر علينا. istri istri Nabi ketika itu berkata Bagaimana mungkin kami berhijab padahal nikah Al-Qur'an masih tetap berketulisan bagaimana berhijab gitu. lebih Nabi ketika gal Said bin Umar ketika saat ayat tadi dia, "Qal fa kana ya yughathina Ketika itu ketika turun ayat tentang hijab Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab hunna, Itu mereka perempuan-perempuan Akhirnya menutup dengan Jilbab-jilbab mereka Mereka tutup dengan jilbabnya langsung Enggak secara khusus Dengan kumama Atau dengan apa namanya Masker menyeluruh Masker menyeluruh Masya Allah Gabul الغطاء هذا وحجبوا الناس كلهم <applause> الرجال والنساء <applause> yang sekarang lucu kata beliau pakai hijab semuanya <applause> dan alhamdulillah dengan adanya hijab <tus> masker maksudnya semua perempuan-perempuan termaskerkan <tus> terhijab alhamdulillah ada hikmahnya wal al kuffar al عرفوا ان ما هناك قال النبي ما وجدت ما تركت النبي فتنه اشد على الرجال اشد

ada seseorang meninggal kemudian dilihat dari arah perempuan kala muslimah an tahtashim ketika itu seorang wanita wanita tak wanita muslimah dia harus jaga wa kullu wali la bud an yahtam bi hadha al muhim setiap seseorang yang mempunyai anak dan istri betul-betul menjaga kesempurnaan dan keagungan ini sallallahu alaihi wa dan dari keaguan amin amin dan dalam keagungan seperti ini maka Allah Subhanahu wa taala bakal menjadikan wanita-wanita kita salihah amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh